Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Reka. Nah, di video kali ini aku bakal nge-review suatu produk yang selama ini udah aku incer-incer, tapi nggak terlalu aku berniat mau beli, dan sekarang aku tuh lagi keracunan di saat aku tonton nonton TikTok. Apa produknya? Itu produk face wash dan harganya tuh murah, cuma 20 ribuan. Jadi, kalau kalian penasaran sama produk ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Oke? Nah, langsung aja ke videonya. Sorry banget ini tuh ngejep-ngejep. Aku pakai tumbler, jadi ya gitulah ya. Produknya di sini aku tuh mau ngasih tahu ke kalian dari produk produk apa sih dari Emina. Produk ini yaitu Bright Stuff. Nah, diklaimnya itu di sini face wash buat brighter and glowing look, buat kita ngeglowingin muka ya kan. Nah, perlu kalian tahu sebelum pakai ini, aku waktu itu pakai sampai detik pagi tadi pun aku pakai ini dari apa? Sabun dari Agnes buat jerawat. Nah, alhamdulillah jerawat aku udah hilang dan aku sekarang mau cobain si produk Emina ini. Semoga berhasil, dan aku lihat di klaim TikToknya di banyak banget orang yang serasi pakai ini. Dan aku sekarang kalau ini bagus aku bakal racunin kalian juga. Oke? Sebelumnya kita bersihin dulu. Sebelum kita pakai ini kita bersihin dulu. Tapi aku mau bacain dulu manfaat dan klaimnya dari produk ini. Oke? Lanjut. Nah, di sini klaimnya itu ada bisa menghilangkan kotoran dan kusam pada wajah untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah. Terus, dengan bantuan ekstrak summer plum yang dikenal sebagai anti-volutan, vitamin B3 dan bahan anti-volutan. Nah, vitamin B3 dan bahan pencerah lain di dalam Emina kulitmu dan akan terasa bersih, terdehidrasi dan cerah merona. Tuh. Nah, itu tadi klaim kegunaan dari si sabun face wash ini. Terus di sini ada juga cara pakainya. Kalian bisa baca sendiri kalau buat cara pakainya, dan kalian bisa nanti lihat aja di saat aku mengaplikasinya di muka aku, oke? Terus di sini aku mau lanjut lagi ke ingredients-nya. Di sini ada myristic acid, glycerin, aqua, profilen, glycol, dan pokoknya masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di sinilah, nanti aku screenshot atau aku capture fotonya di sini. Terus ini udah ada BPOM-nya, BPOM RI. Tuh udah aman jadinya. Terus di sini tuh harganya 20 ribuan. Terus netonya 50 mili. Oke, dari PT Paragon Technology and Innovative Industry Road 4. Oke, langsung aja. Nah, sebelumnya kita harus bersihin muka dulu. Ntar ya, aku ambil pembersih mukaku. Pembersihin mukanya aku masih pakai Viva. Viva cleansing. Aku nggak pakai bedak seharian, dan itu aku baru aja sholat maghrib, dan ini dong kotorannya kotor banget muka. Oke, terus sebelumnya aku mau ngasih tahu tekstur dari si krim ini, si face wash ini. Aku ambil dikit dan aku basahin. Dia lumayan berbesar. Oke, langsung aja kita ke muka aku. Aku mau basahin muka aku pakai air.
dan aku mager banget buat keluar buat apa bolak-balik ke kamar mandi, jadi aku pakai ini aja dulu, nanti baru kalau setelahnya aku baru ke kamar mandi. Oke okay? Udah aku basahin, seharusnya kalian harus lebih bersih, lebih dibasahin lagi ya. Ini aku mager. Terus kita ambil produk dari ininya, dia tuh kayak foam kayak gitu ya, nggak cair. Oke okay, ntar basahin dikit. Terus aku kasih sana. Wow, putih ya. Gak belum. Dia lumayan wanginya itu wangi yang enak buat nggak ganggu kayak gitu ya. Enak banget dong. Wah, wow, busanya aku kebanyakan apa ya? Tuh, kalau mau cuci muka itu kayak gini, ntar kalian gini-giniin ke arah satu arah ya. Fix kalau ini cocok bakal aku nyetok di rumah, kan harganya murah. Pokoknya kita pijet-pijet, pijet-pijet kayak gini terus sampai dia ngeresep dan ngebersihin. Bener-bener. Kalau nyuci muka itu aku sering sampai 3 atau 4 menitan ya. Biar dia benar-benar merus biar dia tuh benar-benar meresap dan apa? Ini benar-benar meresap dan ngangkat ketelannya nanti. Pokoknya aku nanti kembali lagi, oke? Okay? Mau basuh muka aku dulu, nanti kita kembali Hello lagi. guys, hello guys, I am back. Nah sekarang aku baru aja udah basuh muka aku, terus aku mau pakai tisu buat ngeringnya. Tips buat kalian, jangan pernah keringin rambut muka kalian pakai handuk atau ya, kalian pakai buat di badan lah kayak ini tuh, karena muka kita itu sensitif guys gitu. Hai, welcome back. Tuh hasilnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah aku keringin ini hasilnya. Bagus banget, cerah. Dia overall buat pertama sekali pakai dia memang apa? Ngasih kesan kayak ngencengin. Kalau buat cerah atau ngebutik itu belum belum apa? Belum terlalu ya, tapi semakin belang nih muka wihihi, makan belang. Kalau buat apa? Buat putih langsung tuh belum. Nah ya lah, masa ada produk instan satu kali pakai langsung putih. Nah terus tuh aku tadi mau sharing, kan aku tadi bilang biasanya aku cuci muka sampai 3 atau 4 menitan. Nah tapi aku tadi ini tadi baru 2 menit lewat atau 3 menit lain lah ya, udah agak panas kayak itu di muka aku. Jadi aku kasih tahu kalian jangan terlalu lama kalau kalian mau pakai produk ini. Cukup kalau dia udah meresap, udah ini udah bersih, yakin dah langsung aja basuh muka kalian. Overall bagus, dia ngecengin, aku bakal pakai ini. Dan kalau udah 1 minggu pemakaian, aku bakal nge-review ini di YouTube aku. Jadi stay tune aja di YouTube aku. Dan baik bagus atau jeleknya nanti bakal aku kasih tahu. Buat buat di pertama ini aku recommended banget, soalnya dia memang ngekencengin, tapi nggak tahu dia nimbulin jerawat atau enggak. Nanti pokoknya aku bakal jelasin lagi di saat 1 minggu atau 2 minggu pemakaian ini. Bagus banget, tuh kenceng banget mukaku, sumpah swear, kenceng banget. Semoga ini cocok buat aku. Kalau ini cocok, bakal aku stok dan kalian harus stok. Kalian harus stok ini. Nah, kan aku
masih sampai sekarang aku nggak bakal berpindah, aku bakal masih pakai krim kolagen. Tapi memang aku udah bilang ke kalian kalau sabunnya itu aku nggak pernah mau ganti dari sabun Agnes. Nah, tapi sekarang aku mau coba sabun dari Emina ini, soalnya banyak banget yang udah ngebuktiin ini. Jadi mungkin gitu aja video dari aku, dan kalian bisa lihat sendiri, dan kalian bisa bandingin sama video aku sebelum pakai sabun ini dan sebelum sesudahnya ini. Dan ini tuh belum pakai apa-apa, kalian lihat sendiri aku tadi masih basah banget dan aku lah pakai tisu itu. Dan semoga ini bagus dan cocok, dan semoga kalau kalian juga ada yang pakai ini, kalian bisa komen di bawah dan khasiatnya gimana, kita sharing bareng-bareng. Oke, mungkin gitu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama video ini, dan kalau kalian suka sama video ini, semoga kalian mau bantu like dan kalian bantu share video ini ke semua sosial media yang kalian punya agar penontonnya banyak dan teman-teman kalian tahu kalau di sini ada channel aku. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Jika kalian udah subscribe, terima kasih dan bantu aku menuju 1000 subscriber. Kalau kalian mau pesen si krim kolagen, kalian bisa chat aku di WA. Aku udah kasih WA aku di video sebelum ini. Jadi atau enggak kalian bisa hubungin aku di IG aku. Nanti aku bakal balas satu persatu. Oke, mumpung lagi ready stock. Oke, mungkin gitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan video ini semoga bermanfaat buat kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.